saya mau ngasih ijazah untuk zikir sugih. Ya, ijazah zikir sugih. Ijazah ini saya dapat dari Habib Ahmad bin Husin Asagaf di Bangil ya, di Bangil, salah satu guru saya dulu. Pernah saya itu telepon beliau dulu sekali. Saya itu jarang telepon guru ya, tapi pernah saya telepon sekali atau dua kali setelah saya lulus dari pesantren. Tahu-tahu saya dikasih, jadi enggak minta. Saya itu memang bakatnya dikasih sebelum minta. Nah, itu bakat ojo meri. Ya, dikasih sebelum minta. Kalau belum minta aja dikasih, apalagi kalau sudah minta. Maka saya pagi ini minta sama Allah Ta'ala, pokoknya sore nanti harus sudah ada PCX di Masjid Ar-Rahullah. Amin. Wong edan yang ini. Entah caranya gimana ya, wallahu alam. Di sini kan banyak aset, diantaranya Mas Rio itu salah satu aset yang bisa dijual. Ya, Mas Seto, Mas Roni itu aset-aset yang berharga dijual, lumayan laku itu. Jadikan jaminan, KTP dijaminkan aja laku, apalagi orang jaminannya ini. Gitu. Insya Allah, doakan bisa terwujud. Ya, insya Allah. Karena saya pengen jalan-jalan lagi. Saya kalau punya motor, dipek orang terus kok. Dipek adik saya, dipek teman saya, itu jadi dipek istri saya. Jadi kalau roto saya motor saya, sentek, gak ada motor itu. Ya, gak ada, kalau mobil ada. Cuman kan pengen, namanya masih muda, pengen motoran ya. Nah, Habib Ahmad bin Husain ini ngomong ke saya, Noval, saya mimpi. Mimpi ada satu wali yang keluar dari kuburan. Jadi bangkit dari makamnya. Terus wali tadi ngajarkin ke saya untuk baca Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Jumlahnya terserah. Jumlahnya terserah. Tapi intinya yang paling pokok, membacanya untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan al-fulusu. Dengan duit. Ya, berkaitan dengan duit. Contoh, buka dompet. Nah, ini kaitannya duit atau enggak duit nih? Duit, entah itu ATM ya, entah kartu apapun, entah memang lembaran atau recehan yang ada di situ. Maka ketika buka, jangan asal begini. Nah, rugi. Panggil Allah. Itu kan panggil Allah ya. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Kalau ATM saja PIN harus dimasukkan. Benar kan? ATM PIN harus dimasukkan. Nah, ini PIN langit ini. Ya, memang betul. Duitnya mungkin cuma 1.000 rupiah. Duitnya mungkin cuma 1.000 rupiah. Tapi kalau PIN langitnya sudah dibuka, lah itu 1.000-nya itu nyambung ke gudangnya Allah. Jadi gantek. Rahasia nih, jangan di-share-share nih. Banyak orang suki, repot saya. Ya, buka, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Nah, kalau pengen rojok sekti, ya itu-itu disebul di... Wah, itu apa? Aksi, biar orang yang lihat, oh, ngapain itu? Nah, agak gimana gitu kan ya? Memang ada nih dalilnya niup, ada. Ya, sahabatnya Nabi SAW itu biasa meniup air, ya meniup badan, bahkan sunnah kalau mau tidur baca Al-Ikhlas, Al-Faqnas, kemudian ditiupkan di tangan, diusapkan ke tubuh. Artinya apa? Biar pengaruhnya, doanya itu semakin kuat karena ada ikatan hati sama objek ya. Ikatan hati sama objek. Intinya itu, hati sama objek biar nyambung. Sama jenengan bayangkan gini, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, pokoknya gantek-antek. Itu kalau buka dompet. Nah, buka laci. Laci duit, bukan laci. Kan mungkin ada yang nyimpen uangnya di laci kalau jaga toko itu ya. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Buka gitu. Kemudian buka toko. Ya, Mas Wahid, tolong siapkan motor. NMAX. Nah, UNE. Saya mau keluar sebentar, mau ceramah sebentar di Masjid Agung. Sebentar saja, terus balik sini. Mestinya tadi Habib Muhammad yang jam segini, cuma Habib Muhammad saya hubungi belum bisa. Mungkin kecapean, kemudian masuk kamar khulwat.
entah apa yang sudah terjadi ya, dan apa yang sedang terjadi. Nah, buka toko, baca ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Apapun itu yang berkaitan dengan duit, buka dengan baca itu. Kemudian tiap hari baca rutin, jumlahnya terserah. Ojo akeh-akeh, nanti kesugihan repot. Ya Roy, repot. Yang penting istiqomah. Kalau saya, setiap habis sholat tidak pernah saya tinggalkan insya Allah. Jadi habis sholat setelah saya doakan semuanya ya, semua umat Islam minta ampunan semua itu, Allahumma ya rabbal kulusya'in bikudratika ala kulusya'in, itu juga bagian dari doa yang harus kalian hafal, itu maneman gak apa. Itu doa, apa ya, doa rakus. Doa rakus, nanti-nanti, ada jam-jamnya sendiri ngeluarkan ya, pelan-pelan ya. Nah, setelah doa untuk orang tua, doa untuk keluarga, ya, saya enggak minta yang lain, mintanya ini ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Terus saya sambung dengan doa Nabi SAW, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Disambung dengan doa itu. Doa pelunas hutang. Ya, doa pelunas hutang. Jadi insya Allah kalau baca doa itu, punya hutang berapapun akan lunas. Walaupun ketemu dengan wajah orang-orang yang kita punya hutang sama dia. Nah, insya Allah akan lunas. Semakin mantap kan. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq. Ya Ghani. Ya Mughni, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Nah, setiap habis sholat, baca itu. Nah, terus mau nambah, Bib. Ya boleh, tapi lima waktu itu biar istiqomah kan ya. Kan dikit, oh, cuma lima. Tidak banyak kan? Cuma lima. Nah, yang sering kan mungkin buka dompet. Walaupun tidak ada isinya kan. Buka dompet, baca itu. Sama kalau mau nambah, ya mungkin tidak usah banyak-banyak. 10 kali atau 20 kali, ya diistiqomahkan tiap hari. Terserah. Sambil betul-betul itu manggil Allah loh. Ya itu duhe. Duhe kan? Ya Hanan. Duhe yang engkau, yang maha menyayangi. Jadi ngerayu dulu. Ya Hanan. Ya Gusti Allah. Welas asih gitu. Yang maha penyayang. Ya Manan. Yang maha memberi, enggak pakai berhenti, ya kan? Ya Fattah, yang maha membuka, semua yang ketutup-ketutup, ya Razzaq, yang maha grojokan, rezeki, ya Ghani, yang maha kaya, ya Mughni, yang maha mampu membuat kaya, itu kan manggil Allah subhanahu wa ta'ala, jadi yang pede, mantep, panggil, sudah, setelah itu aktivitas. Nanti itu dompetnya akan kerja sendiri, kalau kosong dia cari isinya. Paham ya? Toko boleh sepi, tapi saldo naik. Ya, daripada rame enggak naik-naik. Lebih baik sepi, tapi saldo naik. Itu insya Allah akan muncul seperti itu. Tapi kok pede, kok yakin? Nah, saya enggak mau bicara banyak. Anda sudah masuk Majlis Ar-Rodoh, sudah melihat sekitar. Ya, ini cuma modal ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Hasilnya seperti ini. Cuman ya itu, kuncinya pede, yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang. Nah, orang yakin itu kan tenang. Masa orang yakin enggak tenang? Ya tenang. Walaupun enggak punya duit, tenang. Iya betul, enggak punya duit, tenang aja, nyantai saja. Seperti sekarang, mau beli motor, duitnya belum ada. Tapi ngomongnya pede. Nanti insya Allah hari ini sebelum sore toko tutup, motor harus sudah ada. Syukur-syukur bukan motor jadi mobil. Wah tambah edan. Kan begitu ya. Masa itu alhamdulillah nih, solusi AC sudah. Alhamdulillah nih. Saya tinggal mensolusikan gimana caranya PLN-nya bisa benerin listriknya jadi 220, karena ini listriknya cuma 200 lewat sedikit, makanya nggak bisa dingin, harus pakai genset. Ini harus pakai genset. Gensetnya lumayan, nggak mahal, hanya 170 juta. Ya nggak pakai bayar itu. Model ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Enak atau tidak enak? Enak. Tapi ya gerah, usaha ya. Nah, hasilnya lebih dari usaha. Jangan bersandar sama usaha. Nah, ini saya tinggal sebentar, lanjutkan sholat duha. Ya, sambil habis sholat duha, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Untuk ujian, apa namanya,
doa kalian tuh mujarab atau tidak. Bayangkan saja nanti sore ada PCX di Raudhah. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Qadi, ya Mughni. Kalau sampai nanti sore ada PCX di Raudhah, berarti Anda sakti. Kalau enggak ada, berarti bukan saya yang enggak sakti. Anda kurang sakti. Ya toh harus ada oknum yang dipersalahkan. Harus ada yang dipersalahkan. Jelas semuanya? Sudah. Insya Allah. Nanti malam kita akan sholat sunnah awabin, ba'dal maghrib sampai isya. Sama jamaah banyak insya Allah. Kemudian ada kajian, makan. Setelah itu kita akan kajian le'lean. Nah, malam ini nanti yang mimpin witir insya Allah saya sendiri. Saya tadi malam tuh terima tamu sampai jam 3 kurang seperempat. Ya, masih di bawah tuh duduk. Nah, apa namanya, tidak bergerak. Setelah turun tuh, tidak ya, bangun tuh ya, duduk aja. Sampai jam 3 kurang seperempat. Kan mirip jenengan tuh. Mirip. Terima kasih. Waktu saya serahkan kepada pribadi masing-masing. Yang mau wudhu, ini aja deket. Di lantai dua tempatnya putri ini kan ada tempat wudhu, ya. Wudhu aja di situ, yang mau wudhu. Nah, yang berhalangan, zikir itu boleh. Jadi, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, baca saja. Sambil bayangkan jenengan pengen apa. Termasuk suami itu boleh itu. Iya, boleh. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq. Tapi jangan ditujukan ke saya, bahaya. Bahaya. Bahayanya kalau saya mau itu kan repot nanti. Repot. Jadi, niatkan minta yang besar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokah manfaat. Saya ijazahkan kepada Anda semua zikir ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni sebagaimana dijazahkan oleh Habib Ahmad bin Husain Assegaf kepada saya. Ucapkan qabil tu. Alhamdulillah. Tapi ingat ya, bukan nikah. Ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.